Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hai hai Belover, Last Lover dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Last Lover Update. Sore hari ini kita akan memberikan info terupdate seputar Lesti Bilar. Tapi sebelum kesana, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate mengenai Lesti Bilar. Info terbaru sore hari ini, ditemukan secercah foto dari isi dompetnya Abang Bilar. Foto siapakah itu? Ternyata foto Lesti dan Rizky Bilar yang saat pertama kali bertemu terus kemudian difoto. Foto tersebut dibawa terus di dalam dompetnya Abang Bilar. Ternyata ya, hati Abang Bilar selalu terjun sama Dede Lesti. Kebayang gak sih kalian, foto kalian dipoto sama orang yang paling dikasihi? Ulu-ulu, kita doakan ya, semoga nanti segera halal deh Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kita doakan semoga segera menuju halal. Dan berita yang kedua sore hari ini datang dari akun Instagram Ayah Kejora. Selamat sore, selamat beristirahat dan tetap semangat, dengan captionnya foto Lesti Kejora. Apakah mungkin Dede Lesti masih sakit ya pemirsa? Semoga keadaan Dede Lesti baik-baik saja. Sudah hampir satu minggu ini Dede Lesti memang tidak tampak di televisi. Dari akun Instagram Lesti Bilar Galeri, tuh dengerin sakitnya Dede itu diare. Itu menyiksa banget, harus bolak-balik kamar mandi. Ya kali barengan terus dan si kakak dianggurin karena Dede bolak-balik kamar mandi. Cari kamar mandi yang nyaman, selain di rumah sendiri juga gak mudah ya. Dan untuk oknum yang bilang kalau gak jenguk si Dede sakit, Bilar malas senang-senang bareng temannya. Astaga, hayo kalau jenguk mesti banget dipublis. Dan sakitnya diare loh, ini bukan sakit yang hanya baringan di atas kasur doang. Semoga paham ya, dan Dede cepat sembuh kembali, amin ya robbal alamin. Dan doa juga berdatangan dari para sahabat, salah satunya sehat selalu ya Dede sayang. Selamat sore Ayah dan Dede, kangen Dede makan risol swift. Pokoknya kita doakan yang terbaik buat Dede Lesti, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Dan kabar gembira untuk malam hari ini, ternyata Dede Lesti bakal muncul dan hadir di SCTV pemirsa malam ini guys. Aslinya Ratu Swift Up muncul jam 8 di SCTV Indosiar dan YT Tokopedia. Jangan lupa saksikan Dede Lesti dan kawan-kawan ya di SCTV Indosiar dan YT Tokopedia. Nah, Dede Lesti udah mendingan kali ya. Semoga Dede Lesti bisa benar-benar hadir dalam acara tersebut. Kita doakan semoga semuanya baik-baik saja. Dan informasi selanjutnya datang dari Abang Bilar yang di sini sedang fitting baju. Si ganteng lagi fitting baju buat acara SCTV Awards. Jangan lupa ya malam hari ini agar tidak ketinggalan informasinya. Oke, ini saja yang bisa kami sampaikan. Untuk info-info selanjutnya jangan lupa klik komen, like dan tombol notifikasinya. Jangan lupa dinyalakan ya pemirsa. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.